Oke, nampak jelas. Jelas. Nampak gitu. Nampak eh? Kalau Ya, tak ya, ya. jelas, tolong bagi tahu. Okay. So, kita akan belajar protein. Okay, basically protein ni biasalah awak dengar protein kan. Okay. So, ada beberapa benda yang kita akan belajar. The first one adalah about describe primary, secondary dengan tertiary, quaternary level of protein. Sebelum belajar pasal level of protein ni, kita akan tengok structure of amino acid dengan beberapa properties of amino acids. Okay. So, amino acid ni adalah monomers untuk protein ataupun polypeptide. Monomers tu adalah, tahu tak monomers tu apa? Tahu tak monomers tu apa? Dengar ke tak ni? Nah. Dengar. Tahu tak monomers tu apa? Asas. Ini asas. Ini blok. Ah, unit asas betul. Ya, yeah, unit asas dia. Okay. So, monomers tu adalah unit asas dia untuk kita hasilkan something yang banyak. So, biasanya kita guna monomer yang sama untuk hasilkan satu polimer. Okay. So, polimer tu boleh jadi macam-macam jenis lah. Kalau untuk monomer karbohidrat kan, kita tahu alpha glucose, dia boleh jadi polysaccharide. So daripada satu class one apa monosaccharide, kita boleh hasilkan polysaccharide, disaccharide. Itu monomer lah, repeating units, okay, ataupun dia punya unit asas. Untuk protein, dia punya unit asas ataupun dia punya monomers adalah amino acid, okay. So what is amino acid? Dia adalah monomer dan dia consists of empat grup penting lah, okay. So empat grup penting ni, of course dia ada amino group, menyebabkan nama dia adalah amino acid. Yang kedua dia ada carboxyl group. Carboxyl group stand for COOH. And then dia ada R group. R group ni kita pernah nampak eh, dekat lipids kita pernah tengok. R ni bermaksud side chain. So bila dia tulis R ataupun side chain, dia boleh berubah-ubah. Okay, dia boleh ubah panjang ke pendek ke, tak ada masalah. Tapi dia adalah side chain. Okay. And the last one kita ada H. H ni hydrogen, biasalah hydrogen molecules. Okay. And kita ada dekat tengah ni central carbon atom. So empat-empat ni dia attach kepada central alpha carbon, kita panggil. Okay. Alpha carbon ni berada dekat tengah-tengah. Okay. Jelas dekat tu? Jelas. Jelas, jelas eh? So untuk amino group NH2, carboxyl group COOH minus, side chain R group ni boleh berubah-ubah lah, C berapa banyak, H berapa banyak, tak ada masalah. And the last one kita ada alpha carbon dengan hydrogen atom lah, benda ni kira sekali. Okay, sebab dia individual macam tu. Okay, so kita ada 20 jenis amino acid ataupun 20 types of amino acid yang bertindak sebagai monomer untuk protein. So amino acid ni pula kita akan klasifikasikan dia according to their properties of the side chain. So macam saya cakap tadi, dia punya side chain ni kan boleh berubah-ubah, betul tak? Okay, so bila side chain dia berubah-ubah, apa yang ada kat side chain ni menentukan grup mana amino acid ni duduk. Macam tu. Faham tak? Faham? Faham. Faham. Kalau macam sebelum ni kita belajar lipid, side chain ataupun R group ni menentukan sama ada lipids tu saturated ataupun tak saturated, tu tak? Yang menentukan dia R group juga, sama ada dia betul-betul dah saturated dengan hydrogen ataupun tak saturated dengan hydrogen. Itu yang ditentukan dekat lipids. Tapi untuk amino acid, side chain R ni dia boleh berubah-ubah dia punya groups, ada groups apa. So bila dia punya side chain tu berubah, so dia automatically masuk dalam group yang beza. Katakanlah dekat side group ni ataupun side chain ni awak jumpa CH3. So CH3 adalah satu properties dia adalah hydrophobic. Okay. So bila ada hydrophobic, dia masuk dalam group non-polar. So of course awak tahu non-polar maksudnya tak soluble dalam water. Hydrophobic maksud fobia terhadap water. So nama grup dia non-polar dan dia ada hydrophobic side chain. Contoh dia alanine dengan glycine. Okay. Yang kedua adalah polar. Polar molecules. Ingat lagi polar molecules? So polar. Polar maksudnya soluble dalam water apabila dia ada hydrophilic side chain. So katakan dekat sini ada C, C, C. Tiba-tiba ada OH. So awak tahu bahawa amino acid ni
Okay, overall amino acid ni sekarang ni adalah hydrophilic, ada hydrophilic side chain. So dia masuk dalam grup polar. Amino acid ni kita panggil sebagai polar. Faham tak? Faham? Faham. 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 Yang ketiga, kalau kita nampak tiba-tiba ada COO minus, okay, iaitu carboxyl group. Kalau dekat side chain kita jumpa carboxyl group, kita panggil dia sebagai acidic group. Yang last one, kita tengok kalau dia ada NH3 plus, okay, iaitu amino group dalam side chain tu, kita panggil dia sebagai basic. So macam nak ingat amino? Amino group biasa NH2, betul tak? Tapi dekat side chain, kalau dia ada NH3 plus amino group, okay, so kita panggil dia sebagai basic. So ini adalah contoh-contoh dia lah, example. Ada soalan ke? Ada soalan ke? Ada yang cakap lagi? Tak ada. Yeah. Okay. So next kita terus pergi kepada level of protein structure. So level of protein structure ada empat. Okay, kat sini kita tengok ada empat level of protein structure. Kalau awak ingat nota saya, okay, saya ada tunjuk. Kalau dah tengok lah, ada empat jenis protein. Sekejap. Saya tak buka nota. Okay. Okay. So ni adalah level of protein yang saya tunjuk kat awak ni. Nampak eh? Nampak. Saya simplify dalam bentuk ni. So nampak saya tulis one prime, one, okay, primary ni. Okay, saya tulis primary, secondary, tertiary dengan quaternary. So basically benda ni adalah berkait dengan satu sama lain lah. Apa maksud berkait tu? Kita tengok dia makin kompleks. Dari segi bentuk pun nak nampak dia makin kompleks. Okay, awak boleh rujuk ke awak, saya nak simplify, so saya ajar nota saya. Eh. Okay, so apa yang dicakap untuk primary, okay, untuk primary, dia hanya terbentuk dalam linear sequence. Linear ni bentuk yang tak belik-belik, linear kan? Satu line yang linear lah, straight lah kan? Linear sequence of amino acid dalam satu polypeptide. Dan dia consists of only one polypeptide chain. Okay, jelas, satu polypeptide. Polypeptide ni boleh jadi banyak kan? Banyak-banyak amino acid jadi satu polypeptide. Untuk hasilkan protein, dia boleh ada gabungan beberapa polypeptide. Okay, tapi kat sini untuk primary, kan saya kata diri kita tengok daripada paling simple, dia akan jadi semakin kompleks. Betul tak? So kita tengok dekat sini, dia start dengan linear sequence. Simple je, bentuk dia pun simple. Linear sequence, dia ada satu polypeptide chain. And of course lah dia kena ada bond between amino acid dengan amino acid tu guna peptide bond. So contoh dia kat sini adalah glucagon dengan lysosome. Faham tak setakat tu? Faham? Faham eh? Okay. And next kita tengok yang kedua, secondary. Ni adalah secondary, 2 prime. Dekat sini saya pecah kepada dua kan? Okay. Kalau perasan saya pecah kepada dua sebab, okay. So ini adalah alpha helix. Okay, ni nama dia adalah alpha helix. Okay. Ini adalah alpha helix dan ini adalah beta plated sheet. So kita ada dua jenis kat sini. Okay. So daripada primary, very simple. Dia complex sikit. Tak complex banyak. So primary ni, dia boleh jadi daripada primary yang lebih complex sikit, kita panggil dia sebagai secondary. So untuk secondary structure, apa beza dia? Yang first one ni alpha helix. Yang kedua ni beta sheet ataupun beta plated sheet. Dua-dua is still made up of one polypeptide chain. Okay. Masih lagi satu polypeptide chain. Cuma dia tak linear macam tadi. Linear tadi macam simple kan. Dekat sini dia dah start. Untuk yang alpha apa ni? Untuk yang alpha untuk yang alpha helix tu, okay, alpha helix dia coil ataupun foil. Okay. Yang kedua, alah saya silap ni beta. Saya betulkan otak saya. Ni beta, ni alpha. Okay. Ni ha. So untuk alpha helix dia bentuk coil. Okay, coil ni bentuk yang macam lingkar-lingkar. Okay, manakala untuk beta sheet dia dalam bentuk pleated. Pleated ni macam lipat-lipat. Kalau tengok dalam muka awak jelas lipat-lipat dia tu yang ni. Okay, so dia bentuk macam ni. Faham tak? Faham.
Faham. Kalau tadi kita dalam bentuk linear, so dia tak ada apa-apa bond lain. Dia hanya ada peptide bond. Tapi dekat sini kita dah start ada bond lain, iaitu dia ada hydrogen bond. Hydrogen bond tu untuk apa? Untuk ikatan antara satu amino acid dengan amino acid yang lain. Untuk kekalkan dia punya structure ataupun dia punya bentuk of the protein. Faham tak? Faham? Kalau hydrogen bond tu pecah ataupun break, so dia akan terurai lah bentuk dia, tak jadilah peptide sheet, tak jadilah alpha helix macam tu. Okay? Jelas kan setakat tu? Faham? Faham kan? Okay. Contoh dia pula, okay. Contoh dia pula adalah sekejap eh. Okay. Contoh dia pula adalah okay, keratin. Okay, kalau untuk alpha helix, contoh dia adalah keratin. Keratin ni found in benda-benda yang kita tak ada, kita punya sel mati. Saya selalu ingat macam tu. Keratin ni benda-benda dalam sel mati. Contohnya kuku. Awak potong kuku, ada keluar darah tak kuku tu sendiri? Ada rasa sakit ke apa? Tak ada. Awak potong rambut, ada keluar darah? Tak ada. So saya akan ingat dengan cara macam tu. So alpha helix ni dia ada dekat benda-benda macam tu. Ada dekat hair, ada dekat nails, ada dekat horn, tanduk, betul. Tapi beta peptide sheet ni dia akan example je adalah silk protein. Silk protein ni, silk tu kain kan, jenis benang kan, silk tu. So dia dihasilkan by insect. Insect yang produce fibroin ataupun silk protein ni sendiri. Itu adalah untuk beta peptide sheet punya protein. Okay, jelas sekat tu? Jelas, kan? Okay. Yang ketiga adalah tertiary. Okay, ni primary, secondary, tertiary lah ketiga kan. So dia lagi kompleks daripada secondary. So kenapa dia kompleks? Kalau tadi daripada linear kita just okay, satu dia helix sikit, okay, coil sikit, satu lagi dia lipat-lipat sikit. Betul tak? Pleated sikit by side by side. Tapi yang ini extensive folding. Okay. Dia extensive folding ataupun dia punya folding, lipatan dia lagi extensive, lagi banyak daripada secondary. So dia lagi advanced daripada secondary. Nampak eh beza dia? So dia akan form a globular shape. Globular ni lebih macam bola, globular shape. Okay. Tapi untuk hasilkan shape macam tu, of course secara logiknya kita tahu dia kena ada ikatan dekat sini, antara ni dengan ni, antara ni dengan ni, semua ada ikatan. Betul tak? Barulah dia boleh maintain shape dia dalam satu bentuk globular yang compact ataupun yang tak terurai. Faham tak? Faham? Faham kan? Eh? So macam mana benda tu boleh terjadi? Macam mana dia boleh bentuk globular? Sebab dia ada banyak lah protein yang maintainkan dia punya structure tu. Okay? So dekat sini kalau perasan, saya punya nota ni saya buat bahagian bond tu sama untuk 3 dengan 4. Sebab 3 dengan 4 dia punya 3 dengan 4 dia punya bond ni sama sahaja. Okay, so awak tak perlu hafal asing-asing lah. Number 1 peptide bond sahaja, number 2 hydrogen bond. Bukan bermakna tak ada peptide bond lah. Peptide bond sentiasa ada sebab dia nak bondkan amino dengan amino. Okay, tapi untuk yang antara yang jauh dengan jauh tu dia ada hydrogen bond. So yang ketiga dengan keempat kita tengok dia ada hydrogen bond, ionic bond, disulfide bridge, hydrophobic interaction dengan van der Waals interaction. So sangat banyak, ada 5. Ada 5 jenis bond ataupun interaction yang mengikat dia punya structure. Jelas? Jelas tak? Jelas. Tapi walaupun dia dah tertiary, dia masih dihasilkan daripada satu polypeptide chain sahaja. Okay. Faham kan? Satu polypeptide chain. Maknanya satu jenis protein sahaja kita hasilkan dia. Okay, satu polypeptide yang panjang. Itu je. Semua beza dia daripada 1 sampai 3 ni tadi. Structure dia je. Dia belik-belik macam ni, belik-belik macam tu. Tapi beza dengan nombor 4, dia dah start guna 2 or more polypeptide chain. So kita gabung 2 polypeptide chain yang besar, yang asing. Ni dengan ni. A dengan B contoh. Faham tak? So dekat sini, dia boleh gabung 2 jenis protein yang beza. Contohnya saya nak gabungkan alpha protein dengan beta protein. Contoh eh. Contoh yang ada gabungan antara alpha dengan beta protein ni adalah hemoglobin. Hemoglobin adalah darah kita, sel darah kita, betul tak? Hemoglobin, okay. Kalau awak pernah
pernah belajar kan, red blood cell, hemoglobin, dia ada 4 polypeptide chain, betul tak? Ingat? Ingat ke tak ingat? Ingat. Buat-buat ingat eh. Okay. So dia ada 4 polypeptide chain. So setiap satu polypeptide ni dia boleh carry satu oksigen. So kita punya red blood cell ataupun hemoglobin ni dia boleh bawa darah. Sekali ambil, dia boleh ambil 4 ketul darah ataupun 4 ketul oksigen. Sebab dia ada 4 polypeptide chain. Okay. Itu contohlah. So dia masuk dalam kategori tertiary lah sebab dia ada 2 ataupun more polypeptide chain. Hemoglobin. Untuk hemoglobin kita belajar lebih sikit, iaitu dalam hemoglobin kita ada 2 alpha chain dengan 2 beta chain. So macam biasa, untuk maintainkan ikatan antara polypeptide berbeza, untuk maintainkan structure dia lagi, of course dia perlukan banyak bond, betul tak? So bond-bond yang digunakan sama macam tadi, ada 5 bond berbeza. Hydrogen bond, ionic bond, dan separate bridge, hydrophobic, van der Waals tengan, tu je lah 5 kan. Okay, faham? Faham tak? Faham. Jelas tak? Ini pasal level dia. Okay, level primary, secondary, tertiary dengan quaternary. Ni level of protein. Kalau tadi kita cakap pasal group of amino acid, polar, non-polar, acidic dengan basic. Simple je lah. Okay. Okay, tapi kalau perasan, ada benda yang boleh disruptedkan ataupun rosakkan kita punya structure ni. Especially yang sangat extensive ataupun sangat kompleks ni lah. Quaternary, tertiary ni semua. So apakah faktor yang boleh affect the structure of the protein conformation? Ada dua. The first one is pH temperature. Okay, saya tak tulis kat sini. Okay, so the first one adalah pH. Yang kedua adalah temperature. Benda ni pun ada belajar lah dalam enzim, kita akan belajar sekali lagi semester 2. So apa yang berlaku? Kalau pH of the environment is altered ataupun berubah, dia akan menyebabkan awak punya protein denatured. Okay, so denatured ni maknanya terurai. Structure bond tu terputus. Okay, kita tengok ada dia punya flow. Break down the hydrogen bond, ionic bond dengan disulfide bridge. So kalau perasan, dia break 3 bond pertama, bukan yang kedua tu. Okay, sama kat dengan atas ni. Apa yang berlaku bila dia punya pH value altered ataupun temperature terlalu extreme? Okay, temperature terlalu ekstrim ni terlalu tinggi, okay, menyebabkan breakdown of bond-bond ni, 3 bond pertama. And then bila dia break bond-bond ni, apa yang berlaku adalah dia lose its conformational shape. Okay, conformation ataupun shape ni adalah bentuk dia, bentuk yang asal. Okay, original shape dia. And then dia akan lose ability to function. Protein ni, dia kalau dah berubah bentuk, dia tak akan boleh function seperti sedia kala. Itu protein. Okay, salah satu jenis protein yang awak selalu jumpa adalah enzim lah. Dalam badan kita ke kat mana-mana. Enzim adalah sejenis protein eh. Okay, faham? Faham? Okay, dekat sini dia ada cakap some of the protein, ada certain-certain protein ni, dia akan boleh back to normal shape semula kalau kita remove the denaturation agent, pH atau temperature. Itu certain-certain protein. Ada certain protein pula, once dia denatured, dia tak boleh patah balik dah jadi original sebab dia dah permanently denatured ataupun destroyed. Okay, tapi untuk certain protein, dia boleh. Kalau kita kurangkan suhu balik, mungkin dia boleh restructure balik jadi normal. Itu untuk certain protein lah. Nama proses tu kita panggil renaturation. Okay, re ni semula kan. Kalau denatured, putuskan ataupun break the bond. Renaturation, kita buat balik semula bond untuk hasilkan structure tu. Jelas? Jelas. Okay. Next, macam biasa, kita akan belajar juga pasal formation of dipeptide. Okay. Kita akan tengok juga formation of dipeptide. So dekat sebelum ni, kalau belajar water, kita tak belajar apa-apa formation. Kita hanya belajar structure of water. Tapi untuk disaccharide, kita ada belajar formation of maltose dengan breakdown of maltose. Betul? Betul tak ni? Nama bond dia adalah glycosidic linkage. Okay. Ada alpha 1,4, ada alpha 1,6. Kita akan tengok dekat kaki mana bond tu terhasil. And then untuk lipids, kita ada juga formation, iaitu formation of triglyceride, iaitu 3 kali condensation berlaku. So each condensation tu akan remove 1 molecules of water. So secara total untuk triglyceride, kita akan remove 3 molecules of water. Ingat lagi kan?
Ingat tak kenapa remove tiga? Ingat tak? Sebab dia ada OH kan? Dia ada triglyceride. Kalau dia buang satu condensation, monoglyceride, dua kali condensation, diglyceride, tiga kali condensation barulah terhasil triglyceride. Sebab dia bergabung dengan tiga fatty acid. Betul? Satu glycerol bergabung dengan tiga fatty acid. So, setiap gabungan dengan fatty acid tu, sekali condensation akan berlaku. Jelas? Masih sama. Okay, masih sama. Konsep dia masih sama. Untuk formation, condensation. Untuk breakdown, hydrolysis. Sama je. So, tak perlu nak ingat macam-macam benda. Cuma nama bond dia beza. Kalau untuk karbohidrat, nama bond dia glycosidic linkage. Untuk lipid, nama dia adalah ester bond. Betul? Untuk protein, nama dia adalah peptide bond. Itu je beza dia. Faham tak? Faham tak? Faham. Faham tak? So tak payah rasa benda tu banyak. Banyaknya information nak kena hafal tak? Cukup awak tahu structure tu, structure tu macam mana. And then awak kena tahu, okay, condensation untuk kita form. So bila nak form, saya kena remove water. Okay, sama. Nampak tak? Dia remove water. Dia dah yang hujung. So bila remove yang hujung, dia buang satu water, of course. And then baki dia awak tinggal nak cantum je, betul tak? So jadilah macam ni. Tempat yang cantum tu kita panggil sebagai peptide bond. So beza eh, bond kita akan highlight dekat benda ni. Kita akan tunjuk dekat benda ni. Tapi kalau linkage, linkage adalah hubungan. So kita nampak linkage ni besar. Dia tak, dia bukan highlight dekat sini kan? Betul tak? Dia tunjuk dekat sini sebagai linkage. Kalau ester bond, yes, kita tunjuk dekat sini. Dekat bond tu sahaja. Faham tak beza dia? Faham? Faham. Tak faham tanya? Faham tak? Linkage maknanya hubungan. Dia hubungkan dua benda lah. Okay, sebab tu dia gariskan banyak. Kalau kita nak cakap pasal ester bond sahaja, kita hanya gariskan dekat garisan tengah ni. Ni adalah ester bond. Ni bond dia kan? Okay, jelas? So peptide ni, untuk peptide kita tahulah dia hanya highlight yang sini. Dia tunjuk yang sini je. Sebab itu bond yang cantumkan dua molekul berbeza. Okay, so formation of dipeptide. Macam disaccharide, gabungan antara dua monosaccharide. So untuk dipeptide, kita gabung dua monomers dia, iaitu amino acid yang pertama dengan amino acid yang kedua. Tak perlulah awak tahu dia grup mana. Kalau secara general, cukup tulis R sahaja. Sebab R tu adalah side chain yang boleh berubah-ubah. Okay, jelas sekat tu. Jelas. Sama juga, kita vice versakan dia. Of course, kalau kita nak break down dia pula, kita akan add water lah, water molekul. Kalau tadi kita buang one water molekul, sekarang kita akan tambah satu water molekul dekat tempat kita buang and then dia jadi balik semula dua amino acid. Okay, settle lah. Faham eh? Faham. Faham. And then seterusnya adalah jenis-jenis protein. So protein kita tahu, okay, kita dah belajar pasal amino acid, dia punya monomer. Kita dah tahu level-level protein. Okay. Lebih daripada tu, lebih besar daripada tu. Type-type of protein ni ada berapa jenis? So ada tiga jenis yang aku tahu. Conjugated protein, globular protein dengan fibrous protein. Ni jenis-jenis protein lah. So kalau conjugated, dia combine protein dengan non-protein. Maknanya, dia ada juga yang bukan protein. Tapi dia hasilkan jadi satu jenis protein. Kita panggil conjugated. Gabungan protein dengan non-protein. Okay. Yang kedua adalah globular protein. Macam nama tadi lah, globular kan. Bentuk dia globular. So dia ada complex tertiary dan sometimes quaternary structure. Sebab globular ni awak nampak dekat quaternary, okay, bentuk globular ni dengan dekat tertiary sahaja. Sebelum tu awak tak nampak. So dia boleh jadi either one. Kita ada complex tertiary ataupun complex quaternary lah. Okay. So polypeptide coil and folded in spherical. Sama hanya tertiary dengan quaternary punya tu. Okay, generally dia adalah water soluble dan dia memainkan peranan dalam metabolic reaction. Okay, jelas sekat tu. And the last one adalah fibrous protein. Bunyi pun macam fiber, betul tak? Fibrous protein, bunyi dia macam fiber. So kalau ingat lagi tadi salah satu yang kita belajar, okay, most are secondary structure. So kalau ingat dekat secondary structure tadi kita hanya belajar dua, alpha dengan beta. Okay, so dia hanya ada sikit ataupun tak ada pun tertiary structure masuk dalam fibrous protein. So kita fokus dekat secondary protein dalam dalam group fibrous protein. Okay, polypeptide chains in the form of long fibers
Ni tak soluble in water. Yang ini soluble in water. Ingatlah perbezaan dia. Kalau benda-benda macam ni, sangat mudah kalau awak baca ataupun ingat dalam bentuk tabel je. Tak payah asing-asingkan. So, awak tahu, oh, first conjugated protein, lepas tu globular, yang last one adalah fibrous. Yang conjugated protein ni awak kena imagine lah. Dia cerita sikit je, cakap pasal protein dan protein je. Tapi yang kedua ni, dia ada group sama ada tertiary ataupun quaternary level. Dia complex lah kan, bila complex macam mana, globular. So, bila globular dia water soluble. Okay, tapi yang last one secondary. Secondary tak banyak pun tertiary boleh masuk group ni, tapi dia tak soluble in water. So kebanyakannya adalah role dia adalah untuk strength. Okay, structural support kepada cell. Sebab tu dia tak soluble. Kalau soluble hancur lah dia kan. Okay, so example untuk setiap tu dia ada ada tulis lah. Okay, so the first one glycoprotein, myoglobin dengan hemoglobin. Semua ni adalah group conjugated protein, iaitu campuran non-protein dengan protein. Okay, non-protein dekat sini adalah karbohidrat. Non-protein dekat sini adalah heme group. Yang ni pun heme group. Okay, jelas? Setakat tu jelas? Jelas. Jelas, madam. Jelas. Okay, untuk globular protein ni bentuk yang memang selalu kita jumpa. Kalau perasan dia water soluble dan dia bertindak dalam metabolic reaction. Kebanyakannya dalam badan kita lah metabolic reaction. Hemoglobin masih dalam group ni and myoglobin pun sama. Dan metabolic reaction dalam badan kita paling 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 majority kita selalu dengar adalah enzyme dan juga antibody lah. And the last one, fibrous protein. Saya cakap bunyi dia macam fiber-fiber sikit. So kalau ingat secondary structure, alpha dengan beta. Alpha adalah keratin. So keratin automatically masuk group ni. So kena fahamkan lah, tak payah susah nak hafal kan. Kalau ingat secondary bawah fibrous, so tahulah dia adalah keratin. Okay, jelas? And collagen. Collagen ni component of a connective tissue. Faham? Faham. Saya bagi 3 minit untuk awak belik-belik atau hadamkan sebelum saya masuk nukleosid. Nukleosid ni senang, benda yang awak dah pernah belajar pun, iaitu RNA dengan DNA. So sangat-sangat simple lah. Saya bagi awak 2-3 minit untuk sampai 12.10 lah, saya bagi 4 minit. So nak rehat ke kejap, minum air ke. Tapi kita akan sambung nukleosid. Okay, madam.
Okay, sudah? Dah pukul 12.10 eh. Dengar tak? Dengar, madam. Okay, so kita sambung terus nukleik asid. Kita habis cari nilai. Sikit je. So, nukleik asid ni pula adalah pasal DNA dengan RNA lah. Majoriti memang tu sahaja yang belajar dalam nukleik asid. Kenapa dia panggil nukleik asid? Sebab nukleik asid ni adalah makromolekul yang store ataupun carry genetic ataupun hereditary information. Okay. Kalau tengok nota, okay, nukleik asid ni sikit je lah. Kita panggil makromolekul sebab store genetic information. Simple. And then kita kena tahu structure of nukleik asid ni sendiri. Okay. So ini adalah structure of nukleik asid. Sama tak dalam buku? Sama tak dalam buku? Sama. Okay. Sama lah kan? Ha. So ni nukleik asid. Okay. So nukleik asid ni ada empat benda penting. Tiga benda penting. Yang pertama adalah pentose sugar yang tengah-tengah ni. Okay. Yang pertama adalah pentose sugar. Okay. Yang kedua kita ada phosphate group. Dan yang ketiga kita ada nitrogenous base. Okay. Kita ada nitrogenous base. Okay. So nukleik asid. Nukleik asid, bila saya cakap nukleik asid, dia merangkumi dua-dua lah. DNA boleh, RNA pun boleh. Kita tak klasifikasikan lagi apa beza dua tu. Saya cakap in general, nukleik asid. Okay, dia adalah sebagai polimer yang called polynucleotide. Okay, so setiap satu polynucleotide ni consists of monomer dia. So monomer untuk nukleik asid ni adalah, okay, monomer untuk nukleik asid ni adalah nucleotides. Okay. Nucleotides. So basically ini adalah structure untuk nucleotides. Bawah ni. Jelas? Faham tak? Ni adalah structure of nucleotides. Nucleotides ni adalah monomer untuk nucleic acid. Faham tak? Faham. So tiga benda-benda saya cakap tadi ada pentose sugar, nitrogenous base dengan phosphate group. Yang tak akan berubah phosphate group. Okay. Pentose sugar dengan nitrogenous base pun wajib ada. DNA pun wajib ada pentose sugar, RNA pun wajib ada nitrogenous base. Tapi beza dia adalah kalau benda tu adalah DNA, pentose sugar dia nama deoxyribose. Okay. Tapi kalau pentose sugar dia nama RNA, dia punya pentose sugar nama ribose. So yang menyebabkan nama dia RNA dengan DNA adalah depannya. Sugar, pentose sugar. Okay. Apa maksud DNA? Deoxyribonucleic acid. RNA adalah ribose nucleic acid. Itu maksud dia. NA ni adalah nucleic acid. Nama panjangnya. Faham? Faham. Faham? Okay, antara phosphate. Okay, antara phosphate group. Nak join dengan 5 carbon of the pentose sugar. Dia akan ada bond yang bernama phosphoester bond. Okay. Phosphate group akan gabung dekat pentose sugar. Dia punya 5 prime ataupun kaki kelima dia. Nama phosphoester bond. Jelas tak? Yang tu. Jelas tak? Yes. Okay. Ni kaki pertama. Ni kaki kedua. Ni kaki ketiga. Ni kaki keempat. Ini kaki kelima dia. CH2. Okay. Faham eh? So antara pentose sugar nak ada bond ataupun ikatan dengan CH2 dekat kaki yang kelima ataupun dekat 5 prime, dia akan ada ikatan ataupun bond bernama phosphoester bond lah. Manakala antara pentose sugar dengan nitrogenous base, okay, dia akan gabung dekat kaki yang pertama iaitu first carbon of pentose sugar. Kita akan ada covalent bond. So covalent bond kita tahulah bond yang kuat kan. Nitrogenous base ni ada dua jenis. Okay, two types of nitrogenous base. Yang pertama adalah purines. Yang kedua adalah pyrimidines. Okay, purines ni yang ada double ring. Manakala pyrimidine ni ada single ring. So untuk purine, adenine dengan guanine. Manakala untuk pyrimidine, kita ada cytosine, thymine dengan uracil. Ni A dengan G. Okay. Kalau saya ingat, nampak tak? Tak nampak. Awak ingatlah macam mana awak nak ingat. Okay, walaupun nampak macam bodoh, ingat je lah. Okay. Ni ada line kan? Ni pun ada line. So saya akan ingat A dengan G ni adalah untuk purine.
Okey, manakala yang selebihnya, selebihnya tu CTU ni lah, cytosine, thymine dengan uracil. Okey, dua tiga-tiga ni masuk bawah grup pyrimidin sebab dia lah single ring. Jelas tak setakat tu? Jelas. Okey, tapi apa beza dia? Kalau untuk DNA, yang ni awak pernah dengar kot. Okey, kalau untuk DNA, nitrogenous base yang boleh ada dekat DNA adalah A, T dengan C, G. A hanya akan pair dengan T. Okey, C hanya akan pair dengan G. Dapat tak? Dapat. Manakala RNA, sama juga sepatutnya. A, T, C, G juga. Tapi untuk RNA, perbezaan dia adalah T, thymine tak akan ada dalam RNA. T tak boleh ada dalam RNA. Thymine tak boleh ada. So kita gantikan A tu dengan uracil. Tu beza dia. So kalau perasan dekat sini, okay. Ini adalah, alamak. Okay. Ini adalah purine. Betul tak? Yang tengah-tengah tu adalah pyrimidine. Faham? Faham tak? Faham. Yang saya tak highlight tu pyrimidine. Okay. Sebab memang cara kita ingat ATCG. ATCG lah biasa orang ingat. A pair dengan T. A pair dengan T. C pair dengan G. Untuk RNA ke untuk DNA benda sama. Tapi kena ingat bila RNA dia takkan ada T. Jadi kita kena ganti dia dengan uracil. U. Dia takkan ada T. Itu beza dia lah. Okay? Jelas setakat tu? Boleh? Boleh. Ha? Okay, boleh. Okay, next. Lepas tu kita tengok dia cakap pasal structure based on Watson and Crick model. So ini Watson and Crick model ni adalah someone yang memang kenal pasti pasal RNA dengan DNA dan dia ada keluarkan benda-benda lah, segmen lah kan. So basically dia adalah structure atau properties of DNA lah. Okay, so kita tengok apa dia cakap. Monomer of DNA adalah nucleotide. Benda tu kita dah belajar tadi. DNA molecule consists of two polynucleotide strand. Two polynucleotide strand maknanya ini satu polynucleotide, ini satu polynucleotide. Okay. The two strand twist around each other. So kalau awak pernah tengok DNA, awak tahulah bentuk dia yang macam coil kan, between each other, betul tak? Macam mana entah nak lukis. Nak tengok tak? DNA kan ada double helix kan? Betul? Betul. So dia twist each other lah, senang kan? Each complexion of the helix has 10 base pair. Maknanya setiap satu complexion tu ada 10 base pair lah. 1, 2, 3, 4, 5, 10 base pair. Okay. And then, dua strand ni run in the opposite direction. So, mana nak tahu dari opposite direction? Ini 3 prime. Ni 5. Sini sebaliknya. Opposite direction. Okay. 3 lawan 5. Ni 5 lawan 3. Macam tu. Itu maksudnya opposite direction ataupun anti-parallel. So, dua strand ni held together by hydrogen bond. Hydrogen bond tu akan mencantumkan antara kita punya nitrogenous base. So, tengah-tengah ni kalau nampak, ini adalah nitrogenous base. A dengan T, G dengan C. Okay, faham eh setakat tu? Okay, untuk A dengan T, kita hanya akan ada, mana dah tadi? Dua hydrogen bond. Tapi untuk C dengan G, kita akan ada tiga hydrogen bond. So, A dengan T, dua hydrogen bond. Untuk C dengan G, tiga. A dengan U, dua. C dengan G, tiga. So, between dua nitrogenous base ni, kita ada, nampak tak kat sini gambar dia lagi jelas lah. Satu, dua. Sini satu, dua, tiga. Okay, itu beza dia. And then sugar. Okay, deoxyribose linked to phosphate group by phosphodiester bond. Kenapa dekat sini disebut phosphodiester linkage? Tidak, phosphodiester linkage. Dia tak sebut phosphoester. Tadi saya jawab phosphoester kan? Phosphoester apabila kita gabungkan satu phosphate group dengan carbon number 5. Phosphodiester apabila phosphate group ni gabung pula dengan satu lagi. So dua-dua ni kita panggil sebagai phosphodiester. Di bermaksud dua. Jelas tak? Tak faham tanya, saya ulang balik. Ulang balik. Okay. Tadi faham tak yang phosphoester bond? Faham tak? Faham. Phosphate kita bind dekat carbon number 5. Nama dia phosphoester bond. Betul tak? Betul? Betul. Okay, sekarang kita tengok kenapa nama dekat sini ada di.
diester. Tapi kita panggil linkage. Linkage ingat saya kata, linkage kita tak akan terus pada ni kan, dia satu overall kawasan kan. Okay. So kalau awak tengok dekat sini, okay, ini P ke sini, ini adalah phosphoester bond. Betul tak? Betul. Betul. Tapi fosfat ni, dia gabung pula dengan kaki kat atas ni, satu lagi phosphoester bond. So ada dua kat sana. Faham tak? Faham. So sebab dua tu kita panggil sebagai phosphodiester bond. Sebab di means two. Okay, dapat yang tu? Dapat. So awak tengok betul-betul lah bila dia label soalan ni selalu lah, famous selalu lah beza phosphodiester bond dengan phosphoester bond. Linkage eh, linkage tu macam ni eh. Kalau dia label macam ni, linkage lah, link between semua tu. Kalau dia zoom, dia label dekat satu je, kita panggil dia sebagai bond. Okay. Untuk itu yang akan menghasilkan backbone dia. Ni ya, backbone. Backbone ni adalah tulang belakang dia supaya dia ada satu lengkap lah, okay. So sugar phosphate backbone are the on the outside of the helix, keluar daripada helix. Then the end of the strand with a free phosphate group is a 5N. So bahagian 5N ni adalah bahagian luar atau bahagian free. Sebab phosphate group attach kepada 5 carbon of the sugar. Okay, jelas setakat tu? Jelas setakat tu? Jelas. Okay. So dekat sini, ini yang bahagian free. Phosphate group tu dia tak dah free dah. Dia boleh gabung dengan benda lain ataupun tak gabung. Macam tu. Okay. Itu sahaja yang satu lagi adalah the other end of the same strand with a free hydroxyl group is a 3'N. Because hydroxyl group at the 3'N is attached to the 3 carbon of the sugar. Okay. So the other strand of the same strand with free hydroxyl group. Okay. Tadi kita dah nampak free hydroxyl group. Okay. Is the 3'N. Sebab hydroxyl group adalah attached kepada 3, Allah pening ayat dia. Senang cerita awak akan tahu, benda ni kan anti-parallel. So bila sini start dengan 5, dekat sini dia akan end dengan 3. 5 start dengan sini, 3 akan attach kat sini. Dan benda ni kalau awak rasa pening, dengan ayat-ayat certain ayat ni tak payah pun tengok ayat tu kan. Fahamkan dan buat ayat awak, tak ada masalah. Okay, ayat yang dimaksudkan sini, kan awak tahu ini adalah satu nucleic acid, betul tak? Nukleotide. Satu nukleotide. So untuk gabung dengan satu nukleotide lagi, okay, awak tengoklah. So kalau sini 5, sini 3'N, benda-benda macam tu awak kena take note. Okay, fahamkan. Jangan hafal, fahamkan. Jelas setakat tu? Jelas. Okay, yang terakhir adalah RNA. So RNA, beza dia dengan DNA, saya dah cakap tadi, the first main perbezaan dia adalah dia punya ribose sugar, pentose sugar dia. Okay, dia guna ribose sugar. So RNA ada tiga jenis, okay, iaitu mRNA, iaitu messenger mRNA, rRNA iaitu ribosome RNA, tRNA iaitu transport RNA. Okay, tiga ni. Tiga-tiga RNA ni awak akan belajar dalam next chapter, iaitu chapter 6. Next chapter, chapter 6 eh, kita belajar. Okay, nanti awak tengok apa fungsi dia. Kat sini dia bagi tahulah overall. So RNA ni apa kepentingan? Kalau DNA kita tahu dia penting untuk genetik lah, apa benda-benda macam tu kan. Tapi untuk RNA dia penting dalam protein sintesis. Sintesis bermaksud penghasilan. Maksudnya protein sintesis adalah penghasilan protein. So RNA sangat penting untuk kita hasilkan protein. So mRNA ni dia carry genetic information daripada DNA kepada ribosome. So dia involve translation of mRNA into protein, carry amino acid to the ribosome. Tak faham madam? Tak faham? Tak apa. Kita akan jumpa chapter 6. Awak akan belajar detail translation. Okay? Lepas tu automatik awak akan faham. Percayalah. Jelas? Setakat ni jelas tak? Jelas. Jelas. Kalau tak faham detail lagi tak apa, dua benda tu. Sebab akan belajar next chapter. Okay. Cuma tengok comparison between DNA dengan RNA. Apa persamaan dia? Kita pergi kepada persamaan dulu. So persamaan dia adalah dua-dua monomer dia adalah nukleotide. Okay. Dua-dua ada pentose sugar dan dua-dua ada phosphate group. Ini dari segi structure. Betul tak? So dari segi structure, itu dah persamaan dia. Dari segi difference banyak lah. Pentose sugar dia deoxyribose untuk DNA sebab nama dia deoxyribose nucleic acid. Untuk pentose sugar ribose sebab nama dia RNA. And then, okay, gambar ni adalah gambar pentose sugar. Ni gambar pentose sugar. Kenapa pentose sugar ni nama dia deoxyribose? Kenapa nama dia ribose? So ini adalah gambar sebenar. Ini adalah ribose sugar.
Okay, kenapa nama dia deoxy? Deoxy, tahu tak di detox apa air apa orang minum tu? Detox, detox. Tahu tak detox? Air detox. Tahu. Dia untuk detoxify kan? Dia untuk something like that kan? Apa maksud detoxy? Maksudnya kita nak buang toxic, betul tak? D tu, DE boleh membawa maksud buang ataupun nyah, betul tak? Buang atau nyah. Okay, so kat sini nama dia deoxyribose sebab dia dah buang oksigen dekat sini. Oksigen tak ada. Kat sini ada oksigen. Nampak tak? Faham tak? Faham. Faham. Ah, tu untuk pemahaman awak lah. Tak payah tahu tapi lagi bagus awak faham. Sebab apa? So awak barulah tahu kan apa beza ribose dengan deoxyribose ni. Kalau saya akan ingat ribose. Oh, ini structure sebenar pentose sugar iaitu ribose. Tapi untuk deoxyribose, dia dah deoksikan oksigen. Dia dah buang oksigen dekat carbon number tu. So sebab tu nama dia deoxyribose. Dia kekurangan satu oksigen. Okay, jelas. Okay, nak habis masa dah. Okay, four base. Tadi saya dah explain ada ni. So perbezaan dia thymine dekat sini uracil. Dia consists of two polypeptide strand sebab tu double helix. Yang ini hanyalah satu polypeptide strand. Untuk ni ada form double helix, ni no double helix sebab satu polypeptide sahaja. DNA boleh dijumpai dalam nukleus tapi RNA boleh jumpa dalam nukleus, boleh jumpa dalam cytoplasm. Nanti kita akan tengok next chapter, chapter 6. Kenapa dalam cytoplasm? DNA ada satu type sahaja, tak ada macam-macam jenis tapi RNA ada tiga jenis, saya dah sebut juga tadi. DNA carry genetic information, RNA penting untuk protein synthesis. DNA more stable atau more permanent tapi untuk RNA dia less stable atau non-permanent, tak permanent pun. Faham? Tu beza dia. Jelas tak? Jelas. Ada apa-apa soalan sebelum habis kelas? Sepanjang ada kelas lagi kan? Ada apa soalan nak? Madam. Kalau tak ada, itu saja. Yo, ha. Ada soalan. Itu Watson and Crick model kan. Boleh madam explain nombor 8 sekali lagi ya, yang sugar itu. Ada berapa faham? Nombor 8? Yang sugar itu. Deoxyribose. Oh, kenapa diester? Ya betul. Okay. So awak faham kenapa dia ester bond tak tadi? Phosphoester bond. Faham. Faham eh? Ester bond. Phosphoester maknanya satu ester bond, betul tak? Diester maknanya dua ester bond. So one of the ester bond dekat sini kan? Sebab dia gabung phosphate group with five carbon of the nucleotides, betul tak? Another phosphate yang sama dia akan create bond untuk gabung dengan pentose sugar of another nucleotide. So basically ni satu nucleotide. Ni another nucleotide. So ini adalah gabungan dua nucleotide. Dekat sini satu phosphoester bond, dekat sini satu phosphoester bond. So kita ada dua phosphoester bond. Okay, so dua phosphoester bond kita panggil sebagai phosphodiester. Dua, ada dua diester bond ataupun linkage. Faham tak? Faham madam. Faham. So benda ni bila banyak-banyak macam ni phosphodiester bond create between two nucleotide, so dia akan create backbone of the DNA. Okay, jelas? Okay, sekarang jelas madam. Thank you. Okay, alright. Okay, itu sahaja untuk hari ni. Awak ada kelas?